is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, kembali lagi bersama aku Adit, dan di video kali ini kita akan mereview, ini dia nih, kendaraan kecil yang bisa jadi solusi untuk bisnis teman-teman ya, yaitu JetBus 3 Plus MC, varian paling kecil dari JetBus series. Nah, teman-teman pasti akan penasaran dong seperti apa detail-detail bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, nyalain loncengnya, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa Karoseri Adi Putro punya jawaban dari permasalahan teman-teman tentang kendaraan penumpang minibus tapi daya angkutnya bisa banyak banget teman-teman. Oke, ditonton sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini dia, kita mulai reviewnya dari bagian eksterior. Ini adalah JetBus 3 Plus MC alias Mikro. Nah, karena ini namanya MC atau Mikro, jadi ini masuk ke dalam line up produksi minibus dari Karoseri Adi Putro. Ada yang masih ingat apa aja line up minibus dari Karoseri Adi Putro? Nah, kalau masih lupa gitu ya, aku kasih tahu nih. Yang pertama, untuk varian paling kecil produksi dari Karoseri Adi Putro adalah ini, JetBus 3 Plus MC. Nah, di video kali ini, kebetulan kita dapat yang sasis Mitsubishi. Tipenya kalau nggak salah FE71 Euro 4, teman-teman. Nah, nanti di JetBus 3 Plus MC ini juga teman-teman bisa pakai sasis dari Isuzu gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau varian lain yang benar-benar desainnya original dari Karoseri Adi Putro, teman-teman bisa pilih varian JetBus 3 Plus Jumbo. Nah, di JetBus 3 Plus Jumbo ini teman-teman bisa pakai sasis yang lebih variatif. Ada Hino, Isuzu, atau Mitsubishi. Kemudian untuk yang lebih besar lagi ada varian JetBus 3 Plus Big Jumbo. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai sasis dari Mercedes-Benz dari minibus Karoseri Adi Putro, teman-teman bisa pilih produk JetBus 3 Plus Big Benz gitu. Jadi ada 4 nih line up minibus dari Karoseri Adi Putro. Nah, di sini kita bisa lihat ini bagian depannya desainnya masih original, kepalanya dari Mitsubishi ya. Dan di bawahnya, di sini ada bumper desain dari Karoseri Adi Putro yang bikin looks-nya jadi semakin manis, teman-teman. Setuju nggak itu? Ya, seperti ini. Kemudian untuk dimensinya, ini panjangnya sekitar 6,5 meter. Kemudian tingginya sekitar 2,5 meter. Dan lebarnya sekitar 1,8 meter, teman-teman. Sekarang kita lihat di sebelah sini, ada stiker kesayangan kita yaitu Tough Coat Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat dari Karoseri Adi Putro. Nah, jadi di minibus sampai dengan bis besar double decker tetap ada proteksi anti karat Tough Coat Dinolnya, teman-teman. Mantap kan? Sekarang kita lihat di bagian depannya, teman-teman. Di sini ada pintu depan dengan model swing seperti ini ya, dan kaca yang bisa dibuka ya supaya sirkulasinya jadi lebih enak ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Kemudian di bagian depan, di sini bisa muat 3 orang yang terdiri dari 2 orang penumpang plus 1 orang driver. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini ada akses maintenance-nya. Jadi ini nanti bisa kita miringkan gitu ya, supaya maintenance-nya jadi lebih gampang. Nanti kita lihat detailnya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian di sebelah sini ada 2 pintu penumpang, teman-teman. Pintu yang pertama di sebelah sini dengan model swing seperti ini. Nah, begitu kita buka pintunya, di sini langsung ada sekat ya, yang membatasi antara ruang driver dengan ruang penumpang. Kemudian ada APAR atau alat pemadam api ringan, dan ada fasilitas-fasilitas lain yang akan kita lihat di video review interiornya gitu. Kita tutup lagi. Langsung enak, nutup dengan sempurna.
Kemudian sebelah sini teman-teman, ruang penumpang yang kedua di sini. Teman-teman bisa sedikit melihat ya, interiornya dibikin mewah dengan lantai warnanya seperti ornamen kayu. Kemudian ada LED di bagian tangganya gitu ya, yang bikin kita lebih safety lagi pada saat naik ya, jadi lebih terang teman-teman. Next, kita lihat ke bagian belakang seperti ini. Nah, bagian belakangnya ini desain dari karoseri Adiputro teman-teman. Kita bikin simple yang tentu saja timeless, jadi tak lekang oleh waktu. Jadi desainnya mau dilihat sekarang atau mungkin 10 tahun lagi itu bisa tetap eye catching seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ada kamera parkir ya, yang berfungsi pada saat mundur. Jadi ini sangat membantu driver untuk parkir mundur. Jadi bisa kelihatan tuh di bagian belakangnya. Dan kemudian ini bisa kita buka, teman-teman, seperti ini. Nah, untuk Jetbus 3MC, bagasinya ya kita bisa manfaatin di sekitar sini aja, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ada bagasi yang gede di minibus, teman-teman bisa pakai Jetbus 3 Plus Big Jumbo atau Jetbus 3 Plus Jumbo, gitu. Oke, langsung aja kita tutup seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada garnish island yang khas dari Adiputro ya, warna silver ketemu dengan warna biru Adiputro. Sebelah sini ada stiker kesayangan kita lagi, Tough God Dinol. Di atasnya ada lampu mayang. Ya, bagian belakangnya kelihatan enak banget kan untuk kita lihat. Sekarang kita geser yuk teman-teman ke sini. Nah, ini agak sempit ya karena memang lagi ada beberapa mobil rombongan dari penjemputan unit yang ada di finishing bis. Nanti mungkin kita bakal review sekalian ya bisnya yang mau rilis, ada PO dari mana sih dan PO apa gitu. Sebelah sini teman-teman, ini ada kaca yang bisa digeser. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai AC, buka aja kaca sebelah sini ya. Tapi jangan sampai teman-teman pakai kaca ini buat buang abu rokok, karena ini bisa berbahaya untuk pengendara di sekitar teman-teman maupun pejalan kaki. Bisa kelilipan, bahaya teman-teman. Oke, next. Di sebelah sini ada tangki solar, dan di sini ada ruang driver. Oke, seperti ini teman-teman ruang drivernya. Kita coba nyalain yuk. Oke, kita coba nyalain. Nah, teman-teman, ini dia, kita udah nyalain. Kita bisa lihat di sebelah sini ada 4 tombol coastal. Nah, tombol coastal yang pertama, yang paling dekat ya dengan setir, ini digunakan untuk nyalain dan matiin lampu LED warna putih yang ada di bagian pinggir dan di bagian tengah. Kemudian, tombol coastal yang kedua untuk menyalakan lampu interior warna biru, ya. Tombol coastal yang ketiga untuk menyalakan fitur atau fasilitas hiburan, mulai dari TV, audio, sampai USB port charger. Dan tombol yang keempat ini kosong alias untuk modifikasi. Jadi misalnya ketika teman-teman ada pasang running text gitu ya, atau lampu strobo, atau lampu disco di dalam, bisa teman-teman pakai tombol coastal ini. Oke? Ini ruang buat driver, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, ini kepalanya bawaan dari ATPM ya, teman-teman. Nah, kita udah puas nge-review bagian eksteriornya. Habis ini kita review bagian interiornya yuk, teman-teman. Let's go! Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian ruang penumpangnya, kita lihat dulu akses maintenance dari si Canter ini. Letaknya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini caranya gampang, teman-teman tinggal tarik dulu ke arah bawah ya, terus dicongkel ke atas. Nah, setelah itu teman-teman bisa angkat. Setelah itu teman-teman bisa angkat seperti ini. Oh, jangan lupa diawasin dulu ya, Mbak, besinya. Nah, gini. Hop. Ini dia akses maintenance Canter. Seperti ini. Terus teman-teman bisa langsung tutup lagi dengan sangat mudah ya. Seperti ini dikancing, langsung aja dikancing, teman-teman.
sini ada pelindungnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nah, kalau misalnya nutupin harus agak bersabar karena ada pelindungnya. Oke, udah selesai. Sekarang kita cek ruang penumpangnya yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di ruang penumpangnya. First impression, di sini terkesan sporty ya, karena warna interiornya warna putih ketemu dengan warna biru dari lightingnya, dan ABS-nya ini ya, ini warna abu-abu. Nah, ini bisa custom, teman-teman. Mau warna abu-abu atau warna krem seperti ini, atau ya, dua-duanya mau abu-abu atau dua-duanya mau krem. Ini tergantung ke pesanan masing-masing pembeli. Nah, kita lihat di sebelah sini ada fasilitas yang udah lengkap banget, teman-teman. Kita mulai dari apar yang ada di sebelah sini, di dekat sekat ya, yang membatasi antara ruang driver dengan ruang penumpang. Kemudian di sini ada jam dinding. Kemudian kita ada permainan detail, yaitu logo JetBus ya, stainless chrome seperti ini. Jadi pakai laser cut, teman-teman. Sini, kemudian di sini ada TV ya, seperti ini. Ini ukurannya sekitar 13 inci dan sudah terhubung ke Android, jadi bisa nonton YouTube atau Netflix dari TV ini. Jangan lupa ditutup supaya nggak bikin kejedot. Cara bukanya juga gampang, teman-teman, tinggal tekan aja tombol yang kotak memanjang di sini. Nah, gampang toh? Terus di sebelah sini ada louver AC yang bisa kita putar 360 derajat, teman-teman. Selain itu juga ada fasilitas lain, yaitu speaker yang terletak dari ujung depan sampai ujung belakang, dan ada USB port charger yang terletak di sini, di integralnya. Nah, teman-teman, di sini aku mau ingetin nih, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Ini sih asli ya, udah lengkap banget fasilitasnya. Kemudian di sini kita lihat ada gorden ya, teman-teman. Sini gorden, banyak gordennya seperti ini sebelah sana. Terus ya, ini totalnya bisa muat 17 orang di ruang penumpang, plus 2 orang di depan ya, 2 orang penumpang plus 1 orang driver. Jadi totalnya bisa ngangkut 20 orang di JetBus 13 MC ini. Wah, solusi banget kan buat teman-teman yang butuh kendaraan minibus dengan kapasitas maksimal. Wah, 20 orang. Nyaman, teman-teman, asli. Oke, seperti ini bagian interiornya. Gimana kalau kita coba ya, rasain rasanya duduk di sini. Yuk, kita coba. Nah, teman-teman, ini dia. Kita coba duduk di kursinya. Kalau kursi, aku ingetin lagi, ini adalah by request. Jadi terserah teman-teman mau memanfaatkan ini semaksimal mungkin ya, sebanyak mungkin untuk orang naikin, atau teman-teman mau pakai kursi yang gede-gede banget, yang jumbo, itu bisa. Nah, kebetulan di sini diberikan kapasitas penumpang semaksimal mungkin untuk 20 orang, total orang yang bisa diangkut. Nah, kursinya ini buatan Aldila yang teman-teman bisa lihat sudah ergonomis banget. Tapi kalau secara ukuran ya, teman-teman harus slim ya supaya lebih nyaman lagi. Dan ini bisa disenderin, teman-teman. Caranya gampang, tinggal tarik tuas ke atas di sebelah sini, tuasnya seperti ini. Dan ini dia, kemiringan maksimalnya. Gokil nggak tuh? Udah kayak tiduran, teman-teman. Ini bisa dibilang apa ya, elf sleeper kali ya. Elf sleeper, mantap banget. Nah, seperti ini caranya. Oke, bisa dikembalikan seperti semula. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada USB port charger ya. Sini 2 unit. Terus di depan juga ada, di pinggir kanan juga ada. Di sini gordennya bisa kita buka seperti ini. Wah, mewah ya, udah kayak di kamar pribadi nih. Seperti ini, teman-teman. Oke. Bisa dimasukin lagi. Udah deh, kita tinggal menikmati perjalanan aja. Tapi amit-amit banget, teman-teman, misalnya terjadi apa-apa,
silakan teman-teman pakai fasilitas keamanan berupa palu darurat pemecah kaca di sebelah sini. Misalnya teman-teman terkunci nih ya, nggak ada yang bisa dibuka nih pintunya, pecahin aja kacanya ya, seperti itu. Gimana? Enak banget kan naik Elf atau Jebus 3 Plus MC buatan Karoseri Adiputro. Nyaman. Nah, teman-teman, ini dia akhir dari video kita. Seperti inilah point of view dari arah penumpang di sebelahku ke ruang driver. Enak banget buat driver. Dan kalau misalnya teman-teman mau upgrade nih ya, ini spion interior bisa difungsikan ya berbarengan dengan kamera yang ada di belakang. Jadi kita bisa ngelihat nih dengan live gitu ya, apa sih yang ada di belakang kita melalui spion interior ini. Wah, canggih nggak tuh teman-teman? Ya, yang penting semua customize ini ada batasnya dan juga harus sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akhiri aja video kali ini. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk beli unit. Terlebih unit ini nih, Jetbus 3 Plus MC, minibus buatan Karoseri Adiputro. Ya, kalau misalnya teman-teman mau nanya harga, langsung aja hubungi tim sales kami. Nanti tim sales kami akan fast respon menanggapi semua pertanyaan teman-teman. Kalau gitu, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan video dari produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Dan apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya, teman-teman. Terima kasih semuanya.